Kita makan sawo. Wih, abang men kayak ngambine perawan. Itu lah tahun. Wah, bagus sekali. Wes. Untuk mateng. Oh, kita kurang kodrok situ. Jadi sing iki kok mati. Ya buka tahu ya. Ya spot doang. Apa tuh? Enak. Rak foto iki video. Oh, video. Aduh. Enak bos. Ayo tambah di pangdo. Ngosek aku ngosek. Ijak warak. Senggari bayar man. Pote yang biji dua. Berbiji dua. Kembar. Dan bisa dikatakan paling murah sa Indonesia. Masalahnya harga satu. Biji dua. Yang penasaran dengan varietas tersebut bisa hubungi AA Amin. Di mana Om channelnya? Pecinta Buah Nusantara. Buah Nusantara. Bisa makan buahnya, dapat bijinya, bisa ditanam. Rasanya, wah, Pak Nyus. Orang mertua lewat. Enggak tahu. Terlalu ya. Karena apa nih, bijinya dua, rasanya manis, sudah mau tumbuh ya, sudah mau tumbuh. Artinya ini bikin orang tambah yakin, sekalipun dia itu masih tahap pembelajaran bisa tumbuh. Kalaupun toh itu kok gagal, berarti orangnya sangat peko. Sangat-sangat peko. Ini yang jual gelo. Enggak, tadinya aku kan masih ngomong dua, sih. Harganya satu. Sini, saya kan tanya, satu bijinya berapa? 125 ribu. Itu kan dua biji, ayo. Dua biji, satu buahnya. Satu buahnya. Tadi kan buahan megah. Setelah diketahui si dua ini harganya naik 100% saudara-saudara. Asolole tenan. Wis to Om, ya wis to dikupas to. Pengen ngerti carane ngupas. Jangan gitu Om, ini rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Setiap orang punya trik sendiri-sendiri nih Om. Ya. Iya dibuktikan benar dua pora. Oh jelas, biji dua jangan sanksi lagi. Tapi mesti pakai perasaan saudara-saudara mesti pakai perasaan. Ya kan, biji dua ini buahnya sudah kita sudah biasa makan, jadi yang kita cari bijinya. Yang panen itu dua-duanya, panen biji, panen buah, panen duit, pokoknya ponan panen terus. Hah? Biji dua. Coba kita kayak cangkem kulo. Orang. Biji dua. Yo. Ini jangan dianggap kukunya hitam karena itu biji sapote ya kulitnya. Bayaran wah berarti menang om. Ora iso sing berarti kudune aku kuwi. Ora diwani. Wah, ayo terus tekan. Ayatnya sudah sampai kemana-mana. Jadi kayak itu. Memeti om. Istilah orang Jawa itu memeti om. Jadi akarnya sudah kemana-mana. Memeti itu cara orang Jawa. Ini akarnya. Lepas satu, enggak apa-apa. Masih banyak yang lain. Nah. Udah cukup dulu, Om. Ini saya semakin lama semakin grogi nih, Om. Karena hoki hari ini tuh sangat-sangat memihak pada saya nih. Nantinya saya beli dengan harga satu, dapat dua biji. Sawonya dimakan sendiri enggak habis. Sawonya enggak habis dimakan sendiri. Ini dua biji. Ngeliat kabeh. Atas bawah, sama kanan kiri. Ini mesti pakai perasaan lagi, Mbak.
Dipisah keset. Jadi untuk memisahkan kembaran siam kembar siam ini tidak mudah ternyata. Wah, ini satu, yang ini satu. Satu dibuka lagi untuk memperjelas kondisinya. Tapi hati-hati nih, jangan sampai terbelah dua lagi. Ya, ini tulang apa namanya om? Itulah batok apa itu namanya, batok biji ya, sangat keras om, melebihi kerasnya manusia. Apa itu namanya yang kerasnya? Ada yang satu isinya satu ya om, ada yang sedles ya. Sapote itu kalau nggak beruntung ya sedles. Kalau di apokat yang dicari sedles, yang namanya sapote yang banyak bijinya. Ini pakai benar-benar ini, nggak boleh sembarangan. Jadi saya nanti. Ini sudah bisa dilepas. Kalau dingin oke langsung hancur. Yes. Besok seminggu istawanya payu. Seminggu ini kan dia. Biji kembar ini yang satunya om. Biji kembar. Ini kan pun godongnya pun kembar. Harapannya ini nanti dipisah om. Satunya di Karawang, satunya di Semarang. Terus dia nanti kalau buah bisa cerita ketemu. Nah, apa kabar? Ini ada lagi mbah, yang isi dua tak beli lagi kalau ada. 125 tarikan lagi mbah.